Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kandidat nomor 3. Saya Fadia Salma Cinta, kelas 11 MIPA sebagai calon ketua OSIS SMA IT Insan Madani 8 dan rekan saya. Saya Mesara Desanda dari kelas 11 MIPA sebagai calon wakil ketua OSIS SMA IT Insan Madani 8. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua periode 2021-2022. Visi yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan kedisiplinan serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang kreatif. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah SMA IT Insan Madani 8 menjadi lingkungan yang rapi, bersih, nyaman, dan harmonis. Misi kami adalah yang pertama, memberi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menjadikan siswa-siswi SMA IT Insan Madani 8 menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Misi yang ketiga, mengadakan kegiatan yang dapat mengembangkan bakat-bakat dan kreativitas siswa. Misi yang keempat, mempererat solidaritas antara siswa, jurusan, maupun angkatan. Yang kelima, mengutamakan kerjasama dalam meningkatkan kualitas program kerja. Yang keenam, mengadakan lomba secara online maupun offline dan melanjutkan program-program dari sebelumnya yang belum terlaksana. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 3 ya, bersama kita bisa.